kagak mau. Oh, cepat telepon. Oh iya. Di sini. Iya, Cok. Itu ulahnya si DJ. Dia telepon saya, katanya kamu tewas, Cok. Benar ya si DJ, emang gak ada kapok-kapoknya, bos. Iya, Cok. Makanya lo harus hati-hati, Cok. Karena dia gak bakalan nyerah ganggu kehidupan saya. Emang dulunya ada masalah apa, bos? Kok dia ganggu terus? Oh, nanti dikasih tahu, Cok, ya. Jangan sekarang. Dan sekarang saya mau istirahat, mau pulang ya, Cok. Oke, siap, bos. Saya juga mau istirahat, mau tidur ya, bos. Saya duluan, bos. Ya udah, saya pulang ya, Cok. Oke, sudah pagi lagi nih. Saatnya kita berangkat bekerja jualan pizza lagi. Oke, kita berangkat. Wih, mantap nih pagi ini. Gak hujan. Sepertinya hari ini saya akan main ke teman saya dah. Bosan di rumah. Ada yang telepon. Siapa ini? Oh, teman lama gua. Tumben telepon. Halo. Hey bro, gimana kabarmu? Oi, sehat-sehat. Gimana mobilmu sekarang? Masih ada? Masih ada bro. Gimana sekarang? Apakah kamu masih berani melawan saya? Kalau soal balap, sekarang saya gak berani. Gak punya nyali bro. Wah, banci lu bro. Tapi gua punya anak buah yang sangat pintar bro. Besok malam bawa kesini. Siapa takut bro, oke. Okay. Dan gua udah lama gak ketemu lu bro. Oke, kalau begitu, servis mobilmu dan besok malam kesini. Drift yang sudah gak punya nyali. Ini akan jadi pertandingan yang sangat seru. Dan saya juga punya anak buah yang sangat pintar, bro. Tumben, teman musuh bubuyutan saya telepon. Sepertinya saya harus cari mobil dan akan saya modif. Kita ambil pizza lagi. Oke. Sekarang saya ambil pizza 70, bang. Wih, banyak banget, Cok. Oke, Cok. Saya ambil sekarang ya. Oke, siap, bang. Oke, Cok. Tunggu di sini. Oke. Halo, bang. Halo, bro. Makan. Siap.